Hai, hari ini saya akan tunjukkan anda macam mana kita nak modify survey yang telah kita generate menggunakan Jabber 3D untuk dapatkan surface dan supaya yang lebih realistik. Okey, untuk permulaan dia, apa yang anda lihat di sini ialah survey drawing dan kita kalau kita lihat sini kita ada level dan juga kita ada slope. Drawing ini menunjukkan pertemuan dua sungai. Okey. So kita akan tengok sebentar lagi. Okey, mula-mula kita kena convert semua data ni untuk menjadikan dia surface. Mula-mula sekali kita kena lihat semuanya adalah berada pada level kosong. Dan kita perlu off keseluruhan layer yang tak diguna pakai. So kita off menggunakan button off layer. Off dulu. Kita hanya perlukan level saja buat masa ni. Okey. Then okey, mana lain tak diguna pakai tak perlu. Okey. Dan kemudiannya kita akan check dia punya properties untuk text. Mestilah berada pada position kosong keseluruhannya. Okey. Dan seterusnya kita akan create surface then kita kena create satu surface yang kita bagi tahu bagi nama dia. Nama dia mungkin saya nak letak scalable. Scalable dan tekan OK. Dan kalau lihat belah kiri kita ada scalable telah register. Dan langkah seterusnya ialah kita akan move level ni kepada value yang sepatutnya. Contoh dia 16.35, sepatutnya Z ni kena 16.35. Okay. So untuk langkah tu kita pergi ke modify and then tekan surface then move surface to elevation. Surface to elevation. Move surface to elevation. To check adakah dia telah masuk. Okey. Seperti anda lihat 16.740 dan data yang ada 16.740. Kita check tempat lain pula. Ini kita tengok pada level 18.100. Okey. Pada kita dah move text ni pada level yang sepatutnya. Dan seterusnya ialah kita add data. Data menggunakan drawing object dan dalam sini kita ada berbagai features yang ada kita select point atau lines atau block tag 3D surface atau polyface dan untuk ini kita tekan text dan kita select. Okay, kita telah berjaya generate surface. Okay, untuk melihat dengan lebih jelas kita pergi ke survey level. Kita edit surface style and then kita try buka triangle. Okay, inilah dia mungkin tak jelas, kita nampak lagi macam mana bentuk sungai itu kat sini. Mungkin kita boleh cuba tukar style, kita tukar kepada contour line pula. Line dan untuk ini saya kita kena set dia punya interval. Maybe saya dekat sini saya nak letak minor dia, saya nak letak 0.1 dan major interval 1. Apply. Okey. Okey, inilah contour line. Kita masih lagi tak nampak di mana sungai tu. Okey. Dan okay, mungkin kita cuba tengok menggunakan object view. Okey. Ada bentuk lebih kurang sungai tapi tak jelas. Anda lihat di sini. Tak jelas sungai itu. Okey, macam mana kita nak atasi masalah ni? Okey, saya akan tunjukkan anda macam mana cara je. Kita kena tutup object viewer. Dan kita tukar surface style
then pergi ke display, then kita hanya perlu nak tengok ialah sekarang ialah triangle dia dulu. Okay, triangle, kita dah ada triangle. Then langkah seterusnya ialah kita perlu on layer, layer yang kita telah off tadi. So kita on semua. Okay, kalau anda lihat di sini, triangle ni tidak menunjukkan di mana slope tu berada, di mana sungai tu berada. Okay, so kita akan buat edit sedikit berkenaan area ni untuk menunjukkan, untuk dapatkan shape model, apa, shape sungai tu balik. Okay, caranya ialah anda klik pada sini dan then anda pergi ke edit surface. Ada berbagai cara, kita boleh add line ataupun kita boleh modify point dan juga delete point. Ada berbagai cara, tapi buat masa ni kita, saya nak tunjuk anda hanya dua cara saja. Satu, kita add point dengan tiga cara. Add point boleh, add line dan juga move point. Okay. So kalau anda tengok di sini, kita mulakan daripada downstream, ni upstream, ni downstream. Okay, kita tengok di sini. Okay, untuk case ni, kita mungkin boleh move level 17 ni ke atas sikit untuk dia lebih realistik. Okay, so kita pergi ke edit surface, kita move point. Kita move point ni ke sini. Okay, then untuk level ni 12.35. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh juga add point. Kita letak di hujung sini. Dan kita type, ya, yeah, kita type 12.35. Okay. Untuk yang ni, saya rasa saya nak move dulu masa ni, move point ke sini. Dan untuk dapatkan shape slope ni, kita perlu add line. Okay. Dan kita akan teruskan yang lain-lain. Okay, so ini kita move point. Okay, yang ni saya nak edit surface, saya nak add line. Okay, yang ni saya nak space move point. Okay, untuk yang ni saya nak edit surface, add line. Yang ni saya line. Ini saya nak move point. Ini saya nak mungkin kalau sini kita tengok label lah, tengok label sini 8.79. So kita edit surface, add point, aku di sini 8.79. Okay, dengan tu kita cuba untuk menyambungkan line ni kalau boleh. Okay, sini. Okay. Untuk label ni kita ada 11.52. Okay, so saya nak add point 11.52. And then dekat sini kalau kita tengok, actually macam anda tahu, survey pun akan ada error. Okay. Add line, sebelah sini saya nak add line. Kita tak berjaya buat sebelah sini. Okay, kita cuba sebelah sini pula. Okay, add line, add line. Ini 10.5 edit surface, add point. Ini 10.05. Okay, then mungkin sini kena ada 11.60. Then kita edit line, add line. Okay, so ini kita try ni. Okay, and then yang ni sebenarnya mungkin dia macam ni lebih jelas. Alright, okay, yang ni actually move point. Oops. Then move point. Oops, sorry, move point. And then add line. Okay, dan sebelah sini 11.94 edit surface, add point.
11.94 dan juga sebelah sini 11.94. kita ada headline ini di sini, so 12.26 surface at point sebelah sini 12.26. ok, ini sebenarnya kita kena move point. Dan headline yang ni kita kena letak 12.11. jadi surface at point hujung sini 12.11, sebelah sini 12.11, sebelah sini at point lagi, sebelah sini 11.76. kita ambil label yang berdekatan ni, headline. Oops. Surface. Hey. Okay. So headline sini ke sini. Kita actually nak ikut slope seberapa mungkin. So yang ni 16. Ini actually 16.82 ni. Jadi surface move point di sini. Okay. And then this one dia connect ke sini. This one kena ada add lagi line. 11.5 line. 11.56 add point. 11.56. Lepas tu kita tengok dah hujung ni. Bawah sini pun kena ada 11.56. Lepas ni 11.56. Okay. Lepas ni label terdekat 16.63. Ini 11.74. Lepas ni 11.74. Ini 11.74. Okey. Sini 15.24. Ini 9.07 sebelah sini. 9.07. Sini pun 9.07. Okay, sini 8.79. Dan last sini kita ni actually nak kena move. Okay, move. Okay, so kita add line. Kita tarik point ke sini dulu. Dan yang ni tarik ni ke sini. Ini kita tarik ke sini. Okay, looks good now. Yang ni kita kena tarik ke sini. Yang ni kita tarik ke sini. Yang ni mungkin kita tarik ke sini. 17.32 at point 17.32. Terus sini pun 17.32. So this at line. Sini dah okey, dah sini nampak cantik. Okey, dah sini pun okey. Sini dah okey. Dah sini pun dah okey. So yang ni okey. Okey, mari kita lihat apakah output yang kita boleh dapat daripada sini. Okey, kalau anda lihat di sini ia telah merupai sungai. Dan yang tengok di sini inilah sungai. So kalau kita tukar kepada contour line, kita tukar properties, jadi surface yang kita tukar pada contour line, okay. Dan anda akan dapat lebih jelas inilah sungai. Okay. Kita tengok balik kepada viewer. Telah berjaya merubah daripada model yang tidak nampak bentuk yang jelas sungai itu dan kepada model yang lebih jelas. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.
Baik dah.